Halo semuanya, sahabat mitigasi, selamat datang di channel KVO TV. Pada video kali ini, saya akan berbagi pengalaman saya sebagai pengamat gunung api Kelud. Saya akan membahas tentang pemeriksaan dan pemantauan suhu air danau kawah Gunung Kelud. Seperti yang kita ketahui, Gunung Kelud merupakan salah satu gunung api aktif di Indonesia. Danau Kawah Gunung Kelud merupakan salah satu parameter yang penting untuk memantau aktivitas vulkanik gunung api ini. Pada hari ini, saya akan melakukan pemeriksaan dan pemantauan suhu air Danau Kawah Kelud. Pemeriksaan ini dilakukan secara rutin untuk mengetahui kondisi Danau Kawah. Seperti yang kalian tahu, saat ini musim kemarau sedang berlangsung di Indonesia. Hal ini juga berdampak pada Gunung Api Kelud. Danau Kawah Kelud yang biasanya penuh air kini surut. Pada awalnya, saya khawatir bahwa penyusutan air danau ini bisa menjadi tanda aktivitas vulkanik yang meningkat. Namun, setelah saya memeriksanya secara langsung, saya dapat memastikan bahwa hal tersebut tidak terjadi. Berdasarkan pengamatan kami, penyusutan air Danau Kawah Kelud disebabkan oleh musim kemarau. Air Danau Kawah menguap karena suhu udara yang tinggi. Suhu air Danau Kawah Kelud saat ini adalah 30,4 derajat Celcius. Suhu air ini masih dalam batas yang normal. Selain memeriksa suhu air, kami juga melakukan pemeriksaan visual terhadap kondisi Danau Kawah. Kami melihat tidak ada tanda-tanda aktivitas vulkanik yang membahayakan. Walaupun sudah ada sistem telemetri yang dapat digunakan untuk memantau suhu air Danau Kawah secara real time, pengamatan secara langsung terjun ke lokasi masih perlu kami lakukan. Hal ini untuk memastikan kondisi Danau Kawah secara keseluruhan. Demikianlah tadi teman-teman cerita saya tentang pemeriksaan dan pemantauan suhu air Danau Kawah Gunung Kelud. Semoga video ini tadi bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Dan mudah-mudahan video ini bisa menambah gitu ya literasi tentang mitigasi gunung api di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.